Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman pencinta kebaikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Untuk kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berwisata lagi sambil berolahraga di daerah Bogor. Insya Allah tempatnya sangat menarik. Silakan melanjutkan untuk penontonnya teman-teman ya. Lokasi ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman ya untuk berlibur bersama keluarga, karena pemandangan yang indah, angin yang sejuk, menambah suasana begitu hangat untuk liburan bersama keluarga. Lokasinya berada di Caringin Bogor. Jalan untuk menuju lokasinya itu bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Lokasi wisata ini dinamakan Kebun Jati, dikarenakan pohon-pohon yang tumbuh di sini adalah pohon jati. Ada kebun binatang mininya teman-teman. Ini cocok untuk anak-anak. Harga tiketnya hanya Rp5.000 per orang. Untuk biaya parkir mobil Rp10.000 dan untuk biaya parkir motor Rp5.000. Untuk parkiran sangat luas sekali teman-teman. Lokasi ini menyediakan beberapa fasilitas. Di antaranya camping ground di beberapa titik, pre-wedding, musola, dan resto. Ini adalah rincian harga untuk sewa tenda. Untuk lebih lengkapnya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Mari teman-teman kita lihat pemandangan dan suasana yang ada di lokasi ini. Kita lihat pohon jati yang berbaris rapi menjadi foto spot yang sangat indah teman-teman. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan hasil foto yang telah kami ambil. Angin yang berhembus kencang namun sejuk menambah suasana hangat dan menyenangkan sekali berada di kebun jati ini. Ditambah pula dengan pemandangan alam dan gunung yang sangat indahnya. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya kita ke resto yuk teman-teman. Melihat suasananya dan melihat pemandangan dari arah resto. Teman-teman bisa makan di outdoor ataupun di indoor resto ini. Ada kolam ikannya yang sangat indah, menambah sejuk mata memandang. Masih di masa pandemi, wajib mencuci tangan. Sekarang kita memasuki resto bagian dalamnya teman-teman. Saat kita memasuki resto bagian dalam ini, kita sudah disambut dengan lantunan lagu populer nostalgia yang enak untuk didengarkan sehingga suasana makan kita makin hangat. Ini adalah spot untuk kita bisa camping bersama keluarga dengan pemandangan alam dan gunung yang sangat indahnya. Inilah pemandangan yang dapat kita lihat dari resto bagian dalamnya. Masya Allah, indah ya teman-teman.
saatnya kita mau pesan makanan. Harga makanan di sini lumayan murah, teman-teman, dan rasanya pun terjamin enak, insya Allah. Iga bakarnya Rp75.000, dan harga-harga lainnya bisa teman-teman lihat di video ini ya. Inilah lantunan lagu populer dan ceria yang bisa saya tampilkan. Selamat menikmati. Saat kami datang, ada salah satu pengunjung yang sedang ulang tahun pada hari ini. Sehingga mereka request untuk dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Keceriaan dan lagu yang populer ini menambah hangat suasana yang ada di lokasi ini. Bagaimana menurut teman-teman? Maaf ya, bila ada teman yang kurang berkenan. Selanjutnya, kita lihat tampilan makanan yang ada di resto ini, teman-teman. Ini adalah sop buntut dan teh tawar panas. Sop buntutnya harga Rp75.000 dan teh tawar panas Rp7.000. Ini milkshake strawberry, harga Rp19.000. Dan burgernya seharga kurang lebih Rp15.000. Harga sudah termasuk pajak. Selanjutnya kita ke lantai 2 dan ke lantai 3 di atas resto ini ya teman-teman. Masya Allah, pemandangan yang sangat indah, suasana yang sejuk. Cocok sekali untuk menghilangkan stres kita selama di ibu kota. Sekarang kita ke lantai 3, teman-teman. Di lantai 3 ini juga tidak kalah bagusnya pemandangan yang bisa kita lihat, teman-teman. Bahkan di sini juga bisa menjadi foto spot kita. Masya Allah, pemandangan yang sangat bagus sekali. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Semoga kita selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin. Ini adalah musola yang ada di lokasi wisata ini. Semoga teman-teman bisa bersabar ya, karena kondisinya kurang memadai untuk kita beribadah. Karena lokasinya kecil dan harus digabung ikhwan dan akhwatnya. Serta juga toiletnya kurang nyaman sekali, teman-teman. Semoga selanjutnya bisa diperbaiki sehingga lebih nyaman. Ini adalah foto-foto hasil yang kami ambil di lokasi ini. Bagaimana menurut teman-teman? Terlihat indah dan natural, alami, teman-teman.
ini adalah hasil dari olahraga yang saya lakukan, teman-teman. Start awal saya jalan adalah perumahan Bukit Cekretek Indah, teman-teman, yang jaraknya 5,88 km. Ternyata berwisata sambil berolahraga ataupun sebaliknya sungguh sangat menyenangkan, teman-teman. Teman-teman boleh mencobanya. Bagaimana nih jalan-jalan kita kali ini, teman-teman? Sungguh menyenangkan kah? Kalau ada saran dan kritik, tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Demikianlah sharing saya kali ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan pernah bosan ya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya Anif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.